Tuh, Alhabar, Radika Nemo, Basarir, Basara, Alhaik. Mana kita, guys? Wow! What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile-nya lagi. Gua mau ngebahas sedikit bocoran teman-teman tentang map baru yang bakal segera dikeluarkan oleh PUBG Mobile. Feeling gue akan dikeluarkan sekitar pertengahan bulan Februari, dan inilah salah satu event juga menurut gue. Bukan event, maksudnya ini mapnya fix ada teman-teman, tapi ini adalah salah satu dari acara 3 tahunan PUBG yang akan segera lagi akan keluar teman-teman semua. Jadi kita akan coba dulu nih ya, Bang Alex berkesempatan untuk mencoba map baru namanya Karakin. Kalau kita lihat di sini ya, Erengel itu size-nya 8x8, lalu kita lihat di Vikendi itu 6x6, Miramar 8x8 sama kayak Erengel, Livik 2x2, enggak usah di-download, Pak. Enggak usah di-download. Dan Karakin 2x2. Kita lihat di sini, fiturnya ada lots of hills ya kan, banyaknya pegunungan, sedikit vegetation, rumputnya sedikit ya kan, short match. Baik untuk face-face ya, pergerakan yang sangat cepat, mid to close combat. Oke, kalian sudah paham ya, kita langsung gaskan aja. Oke, let's go. Oke. Jadi gua sudah pernah melihat teman-teman semua ya, Karakin itu di PUBG PC, dan itu luar biasa bagusnya sekali, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba di PUBG Mobile. What? Wow. Alhabar, Basarir, Nadika, Nemo, Alhaik, Basara. What? Bagus banget, guys. Seperti ini tempatnya tuh. Tempatnya bagus banget loh. Seperti ini loh. Ini gua nggak tahu mau turun di mana ya. Saya tidak tahu mau turun di mana ini. Ini gak tahu kenapa ini kok nggak enak ya. Sarung jempol gue kalau dipakai di iPad mini, gitu guys ya. Gue belum menemukan yang tepat. Ini kayak tadi ada orang di sana ya. Tuh, Alhabar, Radika Nemo, Basarir, Basara, Alhaik. Mana kita, guys? Dan ini cuma 64 orang ya. Kelivik ya, bener ya Kelivik ya. Coba kita kesana ya. Tes dulu. Tes dulu kita kesana. Ada barang apa sih di Karakin ini ya? Wah, bagus banget, guys. Bagus banget sih. Senjatanya MP5K, Vikendi banget, boy. Oh. Vikendi banget ini senjata nih. Jos Vikendi ya. Mini, ada mini lumayan. Sticky bomb. What? Wow! Gila, ini keren banget! Keren banget, guys! Wah, gila! Lagunya kayak tukang es krim! Deket rumah gua begitu lagunya! Gila, 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 gila! Lagunya kayak tukang es krim, guys. Asli. Sticky bomb lagi. Coba di mana ya? Kita coba di mana ya?
Kayak mana dah. Nah, barang-barangnya bagus nih. Update kali ini menurut gua sangat luar biasa, teman-teman semua. Nah, ini gua ganti sarung jempol, enak nih langsung nih. Gak enak juga, Ding. Kadang ada keluar-keluar juga. Update yang sangat luar biasa, gua ngambil. Ada orang tuh, Pak. Bukan, tetap bot ya. Sticky bomb lagi, guys. Orang cuek kalau ini. Bisa diculik gak ya? Tuh, mainan sticky bomb dia. Mainan sticky bomb dia, gila. Hah, kok tahu dia gue di sini? Mana sticky bomb lo? Gila. Gak boleh. Sticky bomb gak boleh dibuat mainan dong. Buang, 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 buang. Kali dua. Buat apa kali dua scope? Ini kita RDS aja bos. Kali dua lo, kali dua. Sticky bomb lo. Kita akan coba lagi ya. Sticky bomb. Dan ini karakin. Oke, circle pertama sudah dipastikan semuanya di berada di dalam zona, teman-teman semua ya. Ini gua agak nyangkut sih mau full giro kabelnya. Ya kan? Dah. Step lagi, Pak. Mengerikan sekali. Tapi bot. Ini gua enggak kena-kena loh. Gerakannya pakai ini loh. Pakai apa namanya? Pakai sarung jempol. Oke, kita lihat. Kayak sekarang aja. Nah, ke atas sono dulu ya, guys ya. Sambil minum ya. Oke, map pertama sudah penuh nih ya. Ada Bae Sahir, Alaba. Itu by the way, isinya apa nih? Quickscope gue belum nyala lagi. Lupa setting. Ya ini adalah PUBG Mobile Beta, guys, ya kan? PUBG Mobile... Weh, apa ini? Wah, gila, PUBG Mobile! Senjata Perang Dunia Kedua dimasukin ke sana! Astaga. Wah, gila bocoran yang sangat luar biasa ini. Quickscope di mana sih? Nah. Quickscope-nya kok di situ sih? Jauh banget, Pak. Sini aja lah. Nah. Jauhan. Gila, guys. Nih, by the way, gue testing device-nya pakai iPad mini ya. Ukurannya nggak gitu besar. Nih, ini kalian lihat iPad. Ini handphone Samsung Galaxy ya. Note 9, tuh. Segitu ukurannya ya. Aduh, mau jatuh lagi itu. Nggak gitu besar ukurannya tuh. Hanya satu setengah handphone lah. Handphone Samsung Galaxy lah. Gitu. Kalau gue juga mau ngerasain gironya, mungkin ada... Apa namanya, ada error-errornya kan?
Gila sih guys, bagus banget sih. Ternyata ada, tadi ada beberapa orang juga yang ada di in-game ya, yang menunggu kita loh. Oke, okay. The White Circle. Oke, okay. Oh ini tutorial karena kita baru main pertama kali ya, jadi ada tutorialnya ya. Siap, 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 siap. Black Zone? Apa Black Zone? Bukan Red Zone lagi kah sekarang kah? Oh ada Uhike Boy tuh, ada orang tuh. Gak apa-apa guys, kita di sini bukan cari kill ya, kita mau nge-review aja gitu loh. Uhike Boy tuh. Step lagi. Step lagi, Pak. What? Oke guys, oke guys, oke guys, oke guys. Besok kita akan review ya. Besok kita akan review semua senjata baru yang ada di Karakin ya. Orang gila loh. Besok, besok, besok. Sekarang kita selesain mapnya dulu, ya kan? Pakai WM aja. What the hell is that, bro? Ada orang guys, Uhike Boy. Apa lu, ha? Uhike Boy, ngapa lu? Apa Uhike Boy, ha? Lu kira gua bercanda nge-review? Mati kau ya. Lu kira gua bercanda nge-review? Gua serius nih. Besok guys, kita pecah-pecah ya episode ya. Ini kan terlalu banyak kalau kita jadiin satu episode sih. Oh banyak sih ya. Gak kena coy. Udah lagi kah? Udah lagi kah? Gue spray dia. Gue zona dan gue di atas. Jadi pertarungannya kemungkinan close combat, mid range, tapi ala-ala Miramar. Wah, kalau Livik tuh ala-ala Air Angel. Ada orang satu tuh. Di mana dia? Apa sih? Oh tuh dia tuh. Tuh dia mainan itu guys. Di sini dia. Ngintip dong, Shay. Scope gede dia. Gua scope 3. Bentar ya. Gua kecilin dulu sensinya buat dipakai buat sniper. Scope gede dia. Nah ini kan enak nih, gak terlalu geter. Gak kena coy. Jauh banget itu. Mampus tembakin lo. Aduh! Oke, cabut lo. Cabut dulu. Cabut. Black Zone begins now. Apa itu Black Zone? Apa itu Black Zone, guys?
satu, gue lihat satu ini gue nggak ada scope gede sih ya, cowek cowek. Gak enak kan? Udah tuh itu. Keras aja lah, mati nggak apa-apa. Orang beta doang. Jadi gameplay Miramar nih guys. Dia gak liat gue ya. Mampus lo. Tinggal satu guys. Scope berapa dia nih? Aku scope 3. Mana asik aja tapping-tappingnya. Scope 3, asik-asik aja tapping-tappingnya dia. Tuh lagi di mana, bro? Oke. Oke, teman-teman semua, gila Karakin the best banget, guys. Semua kalian harus coba nanti kalau udah update ya. Ini kayak kemungkinan akan dikeluarkan yang gue bilang tadi, kira-kira pertengahan bulan Februari. Dan seiringnya keluarnya PUBG Mobile versi yang tahun ketiga. Thank you semua sudah menonton. Besok gue bakal full guide tentang bom dan juga yang apa namanya kart terbaru itu tuh yang gila banget menurut gue, guys. Thank you semua yang sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe. Dadah.